Kita ke informasi lainnya, pemirsa, aksi pungli trotoar berbayar agar bisa dilewati pengendara motor ini viral di media sosial. Motor berapa nih? Ya, tuh 1.000-2.000 ya kan? Ya, dalam video yang viral di media sosial ini terlihat beberapa orang menarik iuran uang dari para pengendara motor yang melewati trotoar. Tomang Grogol, Fluid, Senayan arah. Ramainya pengendara di jam pulang kantor dijadikan ajang kesempatan pungli bagi pengendara yang ingin melewati jalur trotoar guna menghindari kemacetan. Seharusnya trotoar digunakan oleh pejalan kaki, bukan pemotor dan tanpa ada pungutan liar. Melintas di trotoar pejalan kaki dengan mengendarai motor merupakan bentuk pelanggaran hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ya, itu 1.000-2.000 ya kan? Tuh, ini nih. Ini gimana nih ceritanya nih? Di Jakarta, ya kan? Nih, persis di Tomang Grogol, Fluid, Senayan arah. Ya, viral di media sosial aksi pungli trotoar berbayar agar bisa dilewati pengendara motor. Informasi terbarunya akan disampaikan rekan Margareta Novita yang berada di lokasi. Selamat siang, Margareta. Bagaimana dengan hari ini? Apakah masih ada pungli trotoar berbayar? Ya, selamat siang Putri, Ju, dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari trotoar di Jalan Tentara Pelajar, di mana tempat ini digunakan oleh sejumlah pemuda untuk melakukan pungutan jasa naik trotoar bagi para pemotor yang ingin menghindari kemacetan di ruas Jalan Tentara Pelajar dari arah Pejombongan menuju arah Stasiun Palmerah. Dan bisa kami sampaikan nih di layar kaca Anda, pemirsa, di sini ada bebatuan yang digunakan untuk menutup akses dan juga ada barikade di sini, pemirsa. Nah, ini barikade digunakan oleh para pemuda sebagai akses buka tutup jalan. Jadi para pemotor yang ingin melintasi di trotoar ini diminta untuk membayar sekitar 500 hingga 2.000 rupiah. Kemudian nanti akan dibukakan akses untuk melewati trotoar sepanjang 10 meter ke arah Stasiun Palmerah. Nah, pemirsa, ini infonya. Pungutan ini sudah berlangsung cukup lama dari 2020 hingga saat ini, sekitar sudah 3 tahun berlangsung. Dan memang biasanya mereka ini melangsungkan aksinya di sore hari di jam-jam kemacetan. Nah, untuk kondisi terkini ini, pemirsa, sudah terlihat adanya mobil Satpol PP. Kemudian tadi juga ada beberapa instansi lainnya seperti Dishub, kepolisian, dan juga pihak Bina Marga yang memang meninjau langsung kondisi terbaru dari trotoar ini. Dan sekali lagi, pemirsa, kami sampaikan bahwa trotoar ini dipergunakan untuk pejalan kaki, sehingga memang hal tersebut tidak patut ditiru karena dapat membahayakan, mengganggu, dan juga merugikan para pejalan kaki yang melewati. Demikian, kembali ke studio. Ini kan tampak sepi ya, apakah karena sudah ditertibkan atau memang belum beroperasi begitu ya para atau pungli tersebut? Apakah memang di jam-jam berapa biasanya pungli trotoar berbayar ini dibuka? Ya baik Putri, memang tadi informasi yang kami dapatkan di trotoar ini sudah disterilkan oleh petugas, yakni ada Satpol PP dan juga Dishub. Meskipun sudah dijaga, tapi tadi ada beberapa kendaraan bermotor yang mencoba melewati trotoar ini kembali. Dan untuk aksi dari mereka ini biasanya dimulai di jam-jam kemacetan sekitar jam 3 sore. Demikian. Baik. Margareta, bisa Anda konfirmasi langsung, tampaknya kami melihat ada anggota Satpol PP di sana. Ini kan bukan pertama kali, tapi sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Apa penyebabnya? Kemudian apakah tidak pernah ditertibkan selama ini? Boleh Anda konfirmasi langsung ke petugas? Baik, pemirsa dan juga Putri, tadi memang kita sudah berbincang langsung dengan para petugas Dishub dan juga Satpol PP yang berjaga di sini. Dan memang dari penuturan mereka ini, memang tidak boleh ada kendaraan yang melewati trotoar karena memang tidak difungsikan untuk jalannya kendaraan bermotor. Dan walaupun sudah berlangsung cukup lama, informasi yang kami dapatkan tadi, para petugas Satpol PP dan juga Dishub ini sudah mencoba beberapa kali menegur dan juga memperingatkan mereka untuk tidak melakukan pungutan jasa naik trotoar ini. Dan memang di sini terlihat ada beberapa petugas dari Satpol PP
yang memang saat ini masih menjaga. Tadi juga sempat ada beberapa kendaraan yang mencoba melewati dan langsung dicegat atau dicegah oleh mereka. Bapak, selamat siang. Pak, ini saya mau tanya-tanya aja, Pak. Ini kan infonya sudah berlangsung cukup lama. Nah, itu adakah aksi atau adakah aksi atau upaya untuk mencegah ini berulang kembali, Bang? Nih, ayo Danru, silakan. Ya gimana, Pak? Jadi sudah tadi kan sudah ada informasi bahwa dilakukan upaya untuk menyetop adanya pungutan ini. Nah, itu untuk sekarang bagaimana, Pak? Bang. Ya memang pemirsa, saat ini sudah ada beberapa petugas yang berjaga ini dari Satpol PP dan memang mereka ini sudah berjaga sejak tadi pagi, sejak sebelum kami sampai ke tempat ini. Dan mereka pun juga menyetop beberapa kendaraan yang berusaha untuk masuk melewati di trotoar ini. Demikian Putri. Baik, terima kasih Margareta telah mengabarkan langsung dari lokasi pungli trotoar Bebayar. Terima kasih.